Ketika kebanyakan orang memikirkan ikan lele, yang mereka pikirkan adalah ikan air tawar, namun ikan lele belut ditemukan dalam lautan termasuk terumbu karang, muara, kolam, dan wilayah pesisir Indo-Pasifik Barat lainnya. Ikan-ikan muda berkumpul dalam kelompok yang berjumlah hingga ratusan ekor, sedangkan ikan dewasa cenderung sendiri atau dalam kelompok yang lebih kecil. Hati-hati dengan duri mereka, mereka mengandung racun berbahaya yang bahkan bisa berakibat fatal. Ikan dewasa dapat mencapai panjang sekitar 30 cm. Mereka memakan ikan kecil dan invertebrata. Ikan remaja mempunyai garis-garis putih yang sangat mencolok di sepanjang tubuhnya. Di alam liar, mereka bertelur selama musim panas. Jantan menggali sarang di dasar, biasanya di daerah berbatu yang dangkal. Dia kemudian mencoba membujuk betina ke sarangnya untuk kawin dengannya. Lele belut jantan menjaga telurnya.